considerei tutto così. Lagi periksa belum?
umur berapa? 3 tahun. Baru 3 tahun. Oh, iya. Rutin periksanya ke sini. Setiap bulan kontrol terus ke sini. Hasilnya sudah bagus. Alhamdulillah sudah. Oke. Saya nanti pripun to mriki? Alhamdulillah saya. Hai, petane lho. Ya kurang apa ya kurang? Tukang, pasien kamu nenggor-nenggornya ya. Jadi pasiennya memang tambahnya banyak. Banyak. Itu sudah disampaikan sama Pak Dirut. Bisa ngatur. Tinggalnya di mana? Kartosuro. Sekarang lagi dicoba dilayani. Kalau ngambil obat bisa ditinggal, tapi baru level solo. Nanti diantar ke rumah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membawa, tapi sebentar lagi baru kita solo. Oke, okay. Sehat ya? Muwardi ini berada di posisi yang sangat strategis di tengah-tengah kota Solo ya. Dan kita tahu perkembangan kota Solo, termasuk Solo Raya dan beberapa tetangga kiri kanannya, itu juga berkembang cukup besar. Maka dalam dunia medis, kesehatan, kerumah sakitan, ternyata ini menjadi tempat rujukan. Juga sebagai rumah sakit pendidikan. Maka kalau tadi Pak Dirut melaporkan, ternyata yang berobat ke rumah sakit Muwardi tiap hari meningkat. Bahkan termasuk dari Jawa Timur bagian paling barat, itu juga ke sini. Termasuk yang dari Jogja juga ke sini. Maka kita lagi mencoba mengembangkan penambahan-penambahan fasilitas dan hari ini kita resmikan untuk yang onkologi, kedokteran apa nuklir, ada juga stem cell ya yang dikembangkan dan kita fasilitasi masyarakat yang datang ke sini bisa mendapatkan kenyamanan untuk parkir, maka kita buatkan itu parkir. Mudah-mudahan layanannya akan makin bagus, tapi saya pesankan agar Muwardi yang punya sumber daya bagus ini tentu saja bisa mengembangkan sisi ilmu kedokterannya, bisa mengembangkan fasilitasnya, peralatan yang makin hari makin canggih, dan fasilitas infrastruktur pendukungnya. Sehingga harapan kita betul-betul orang akan datang ke sini mendapatkan pelayanan yang aman, gitu ya, yang nyaman. Dan tentu saja biayanya terjangkau. Kita minimal saya merasakan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, ya belanja kita untuk berobat ke luar negeri kan sampai ratusan triliun.
kenapa kemudian kita tidak menginvestasikan untuk kita sendiri. Nah, ini salah satu yang coba kita respon dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ya. Makanya untuk layanan stem cell ini atau memang masih adanya di Jawa Tengah di sini atau di beberapa rumah sakit? Ada, sudah ada swasta-swasta juga ada, di Semarang ada, beberapa dokter praktek ada. Nah, makanya Muwardi mencoba untuk memfasilitasi itu sehingga nanti orang akan banyak ya datang memanfaatkan atau datang sharing ya untuk mengembangkan pengetahuan tentang ini ya. Pak, terkait sekolah yang di Rembang Pak, yang kemarin adanya pungutan terkait infaknya Pak. Kenapa? Ya nggak boleh lagi. Sudah ketemu kepala sekolahnya Pak? Ya udah diurus sama dinasnya. Jangan ada yang mengulang lagi. Dan saya minta untuk dikembalikan. Ya. Sanksinya Pak? Ya nanti diurus sama dinas. Tanggal. Ada kemungkinan dipecat Pak? Oke. Jadi rumah sakit ini kita persembahkan untuk masyarakat ya, untuk merespon apa yang diperintahkan Pak Jokowi agar rumah sakit kita jauh lebih bagus. Pak, Anda kerasukan Pak Jokowi? Hah? Apakah Anda yakin kerasukan Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah memerintahkan agar rumah sakit kita diperbaiki dengan baik, maka tugas kita yang punya rumah sakit daerah kita perbaiki. Nah, gitu kan. Pak, kemarin Pak Sekjen bilang ada rumah sakit. Benar, Pak? Prabowo ada rencana ketemu Bu Mega. Ya, kita rencana pertemuannya akan membahas fasilitas-fasilitas baru yang nanti akan dikembangkan di Muwardi. Tapi kalau dengan Pak Prabowo gimana Pak? Kalau dengan Pak Prabowo komunikasi selama ini? Ya kita harapkan nanti juga bisa membantu pengembangan rumah sakit ini. Karena ada dengan Kemenhan kok ya. Dengan Kemenhan. Banyak banget rumah sakit lah. Iya. Ini kan berarti kan persaingan kan semakin ketat untuk rumah sakit gimana? Persaingan yang paling bagus adalah yang bisa melayani masyarakat terbaik agar semuanya terpacu sehingga tidak ada lagi pasien yang terlantar, kesulitan dengan biaya, fasilitas yang kurang. Nah itu kompetisinya mesti dibikin yang sehat. Kita masih kurang, Mbak. Ada wacana untuk jadi kota Solo yang masih gitu. Seperti di kota mau Batam kota. Belum sampai ke sana. Masih jauh. Ini kan hibahnya juga rumah sakit juga, Pak. Uni Emirat, Pak. Yang hibah Uni Emirat kan juga ke rumah sakit juga. Apakah itu jadi nanti peningkatan? Biar makin canggih. Sehat-sehat ya. Marah. Sejumlah kepala daerah kan berhenti atau mengajukan mundur diri karena maju caleg. Untuk PLT-nya sendiri seperti apa? PLT. Ya nanti diusulkan aja ke Kemendagri. Ada siapa? Bupati atau wali kota yang mau mundurkan diri? Ada karena nanti yang mau selesai. Belum sampai ke sana. Sudah mengajukan ke Pak Gubernur berkat? Belum. Salah satunya kan Bupati Karanganyar yang kemarin baru itu? Belum. Ini Pak Gubernur. Nanti? Oh, sini. Pak, politik satu aja Pak. Kalau survei Pak. Survei masih di bawah Pak Prabowo Pak. Mungkin banyak hasil survei PN. Ya, hasil terakhir surveinya Muwardi bagus lah ya. Bagus. Bagus, jadi apa namanya, layanannya kan bagus. Potensial Pak. Terima kasih. Nah, kalau